Halo semuanya, kembali lagi bersama gua DZ Gaming. Kali ini gua akan memainkan Granny Mode Minecraft. Nah, seperti yang kalian lihat di sini Granny-nya itu dan ruangannya didesain ala-ala Minecraft begitu ya. Oke, seperti apa gameplay dari Granny Mode Minecraft? Kalau begitu langsung saja kita menuju gameplaynya. Hari ke-1 ya, seperti yang kalian lihat di sini dindingnya itu motifnya kotak-kotak seperti Minecraft ya. Oke, di sini gua mau pancing si Granny-nya terlebih dahulu, guys. Kita lihat bentuk dari si Granny. Oh. Kok nggak ada suaranya ya? Wah. Kacau. Tuh lihat Granny ya. Tadi di saat gua lempar ini. Lempar pas bunga ya. Suaranya nggak ada, cuy. Oke, weapon key. Oke. Untuk musiknya itu sedikit sedih gitu ya. Dibikin mod ini, guys. Bikin gak mod gitu, guys. Oke, nah. Kunci jatuh tapi nggak ada suaranya, guys. Kalau gua maju takutnya si Granny masuk ya. Oke. Nah, itu dia. Lihat, guys. Lucu juga ya. Si Granny-nya itu terlihat lebih botak gitu, guys. Botaknya itu lebih jelas, guys. Tapi untuk mukanya itu bentuknya nggak begitu jelas ya. Karena untuk didesain seperti Minecraft itu seperti itu ya. Oke. Sini gua mau ambil ini dulu ya. Nah, pemotong rantai. Semoga Granny belum bangkit ya. Oke, masih aman. Nah, ini adalah area basement, guys. Untuk area basementnya seperti ini ya, lebih terasa lebih gelap gitu, guys. Oke. Ayo. Oh, si Granny naik ke atas. Sepertinya dia akan masuk ke area sini lewat atas ya. Oke. Di sini kosong. Cukup ini ya, suasananya itu terlalu tenang gitu, guys. Kurang menegangkan ya. Kurang menegangkan menurut gue, guys. Oke. Oh. Nah, untuk halaman belakang lebih bagus, guys ya. Untuk halaman belakang lebih enak dilihat karena rumputnya ini adalah rumput dari Minecraft, guys. Cuman musiknya, guys, suasananya itu gimana gitu ya, bikin nggak semangat gitu, guys. Cuman untuk gameplaynya sih sudah lumayan ya, cuman dari suasananya mungkin di sini gua akan tambah sound lain kali ya, biar lebih ini, guys, biar lebih seru sedikit ya. Wow, gue pancing dulu Granny-nya ke sini karena tadi gue menjatuhkan sesuatu, guys. Oh, deh, nggak ada suaranya. Nah, harusnya ada suaranya ya kalau kita menjatuhkan sesuatu gitu. Oke, masih belum sempurna ya menurut gue ini. Dari desain ini soundnya ya, untuk soundnya itu masih kurang, guys. Nah, tadi ada suara gedebuk gitu, itu menurut gue itu suara lantai ya. Oke, Granny turun. Nah, untuk ini, guys, untuk dikejar Granny-nya juga
tidak ada musiknya gitu guys. Jadi susah ya, sulit untuk mengetahui kalau kita sedang apa ya, ketahuan oleh si Granny gitu. Oke, di sini gue sudah muter-muter, gue mau naik tapi ada trap guys. Nah kalian lihat. Oke, kalau gitu gue pancing dulu si Granny ke sini ya. Oke. Kalian dengar guys, tadi suara ini ya, suara loncengnya itu. Hati-hati dengan trapnya ya. Oke. Kita pasang. Dan di sini ada remote. Lihat, ini untuk Mom Slendrina-nya. Ibunya si Slendrina ini warnanya hitam ya. Nah, di sini gua harus coba pancing dulu. Oke, nice. Dia terpancing ya. Spray. Nah. Oke. Untuk di spray nggak ada. Ah. Kok mati sih? Padahal dia udah kena spray, guys. Atau mungkin gara-gara gua menyentuh si Granny jadi gua masih bisa kena pukul ya. Oke, lanjut di hari yang kedua guys. Sebelumnya tadi gua sudah membuka pintu yang ada di bawah ya. Gua ambil crossbow dulu deh. Biar. Nah, ini. Oke, Granny nggak ada, aman ya. Lalu ini. Oke, kita tunggu, di mana sih Granny? Oh, sepertinya dia di atas ya. Nah, kan itu dia. Tuh, tidak ada musik ya. Walaupun di sini si Granny lihat kita, tapi musiknya itu nggak ada, guys. Harusnya dikasih musik yang sedikit menegangkan gitu ya. Tapi untuk di Granny Minecraft ini tidak ada, guys. Oke, lalu screwdriver. Nah, tadi untuk suara loncengnya itu seperti itu ya. Teng. Bukan krining-krining lagi, guys. Oke, car key. Nah, setelah itu baru kita ambil apa ya, kalau nggak salah itu makanan burung, guys. Nah, ini dia. Oh. Gila cuy, kan nggak ada suaranya. Silent banget gitu. Oke, di sini gua berakhir di hari yang ketiga ya. Wah, ini parah sih. Bener-bener silent gitu, guys. Oke, mana Granny? Jadi gua nggak tahu kapan dia datang ya. Nah, itu dia. Ayo. Oke, nice. Tadi gua di bawah ya, di mobil. Nah, ini. Oh iya, ada yang lupa. Ini, guys. Taruh dulu. Sebenarnya lewat atas juga bisa sih. Tapi nggak apa-apa. Gua mau ambil ini dulu, guys, spider key ya. Gua mau buka dulu area sewernya. Ayo, sebelum Granny bangkit ya. Nah, Granny masih tidur, guys. Oke. Oh. Kan lantai bunyinya juga itu nggak terlalu jelas ya. Seperti kardus yang jatuh gitu, guys. Oh, awas. Oke, hampir ya. Ayo cepat sebelum Granny datang ke sini.
dia lewat depan ya. Jadi di sini gua harus cepat ambil item yang ada di sini. Nah, ini dia master key. Lihat untuk burungnya. Burungnya cukup bagus, guys. Oke, sudah cukup ya. Jangan lama-lama. Oke, nice. Aman. Tadi untuk burungnya itu berwarna merah, guys. Cukup bagus ya. Oh, di sini. Gua butuh ini. Butuh angka ya untuk membuka kotak. Oke, di sini nggak ada. Kita lihat di belakang. Oke, di belakang juga nggak ada. Di sini nggak ada. Waduh, di mana ya? Atau mungkin di tempat burung gagak tadi ya. Kalau sampai di burung gagak nggak ada, berarti di atas. Nah, kalau di atas nggak ada, ya mungkin di area sewer ya. Tapi kalau di area sewer juga nggak ada, di sini gue harus menebaknya ya. Entah itu nomor 1 atau nomor 2, guys. Nggak ada, cuy. Kayak di dalam ada nggak ya? Nggak ada. Sudah hampir semua lokasi dari nomornya itu gue telusurin, tapi nggak ada, guys. Oke, untuk area sewer cukup bagus ya. Oh. Ayo dong, ayo. Lama-lamanya ngejar gua, cuy. Buka. Tutup lagi, tutup. Nice. Lihat. Cukup menyeramkan juga ya untuk di area sewer ini. Sedikit ada menegangkannya gitu, guys. Di sini gua harus menebak 1 atau 2 ya. Kita pilih 2 coba ya. Oke, nice. Di sini gua benar, cuy. Kalau gua sampai salah tebak, salah satu peti ini akan meledak ya. Nah, yang nomor 1 ini, guys. Kalau gua buka yang nomor 1 pasti meledak ya. Oke, ini adalah item terakhir. Dan di dalam melon ini ada padlocki, kunci biru ya. Oh, lihat. Oke, hati-hati, ayo masuk cepat. Nice. Tadi laba-labanya tepat berada di depan gua, guys. Oke, aman. Oke, padlocki ya. Sini gua mendapatkan padlocki. Oke, tinggal keluar, guys. Tinggal keluar dari Granny Mode Minecraft ya. Oke, ayo. Satu. Ini ya. Dua, nice. Dan inilah ending dari Granny Mode Minecraft. Terima kasih buat kalian yang telah nonton sampai habis. See you again to next video. Bye-bye.